وين تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندباء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini di acara yang mulia berzikir dan berselawat kemudian saling mengingatkan tentang pelajaran ilmu syariah. Dan kita alhamdulillah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kawal berkumpul semua ini dengan berkat hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Nah, ini kan masih awal-awal bulan ya. Awal-awal bulan Hijriah. Belum lewat sebulanan lagi belum. Nah, awal-awal bulan kita harus mengenang hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama ketika Rasulullah berhijrah, hijrah ini kan artinya berpindah. Berpindah dari kota Madinah ke Mekah menuju kota Madinah. Itulah namanya hijrah. Untuk apa Rasulullah berhijrah? Tidak lain dan tidak bukan beliau tujuannya satu, yaitu untuk membawa agama atau menyampaikan iman kepada umat setelahnya. Tapi ketahuilah, ternyata perjuangan hijrah Rasulullah sampai kepada kita, sehingga kita beriman. Kalau tidak, buat apa Rasulullah pergi meninggalkan kota Mekah? Kalau bukan Rasulullah membawa iman, buat apa beliau meninggalkan kota yang paling beliau suka? Itu kota Mekah, itu kota yang paling Sidin cinta, kota Mekah. Buat apa Sidin meninggalkan keluarga yang ada masih di kota Mekah? Buat apa? Tapi karena Sidin membawa risalah, karena baginda Rasulullah SAW mengingat kita semua, mengingat umat yang akan datang, kalau beliau hancur di kota Mekah, karena di kota Mekah waktu itu kada bisa berkembang dakwah. Nah, mau kada mau hijrah. Karena kalau beliau ikut hancur di kota Mekah, maka kada sampai agama kepada kita. Maka kita akan menjadi orang jahiliyah seperti dulu. Siapa yang harat itu yang paling hebat. Harat hebat lah. Artinya siapa yang paling harat itu yang paling berjaya. Yang paling harat itu. Pokoknya saling tindas menindas. Menguasai harta orang tanpa hak. Menguasai rumah orang tanpa hak. Menguasai bahkan anak istri orang tanpa hak. Itu zaman jahiliyah. Kalau bukan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka kita buta agama kita. Buta. Yang makin lemah ditindas. Yang makin kuat dia makin berjaya. Datanglah agama yang memberikan hak-hak ditunaikan dengan haknya. Yang ini yang benar, yang ini yang salah, yang ini yang boleh, yang ini tidak boleh. Yang ini yang haram, yang ini yang halal. Semuanya disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak uyuh benar itu. Itu perjalanan hijrah itu uyuh. Uyuh luar biasa. Perjalanan Rasulullah capek bahasa Indonesianya capek. Ta'ban bahasa Arabnya itu ta'ban. Uyuh itu ta'ban. Kalau orang banyak ta'banin, kalian nih uyuh semua. Bantai ta'banin. Uyuh itu luar biasa perjuangan yang diperjuangkan. Perjuangan yang diperjuangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa Rasulullah berhijrah di kota Mekah? Ditelusuri dari sejarah bahwasanya Rasulullah pertama mendapat wahyu itu kan Rasulullah ada di kota Mekah. Nah, orang-orang Mekah waktu itu yang memegang negara kepemerintahan atau aturan yang ada di kampung Mekah itu dikuasai bebuhan kafir Quraisy. Orang yang kebetulan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah waktu mendapatkan wahyu itu kan dalam sirah Nabi Muhammad mengajak orang beriman secara apa? Secara sirran. Khufiyah, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takutan diketahui orang Mekah.
karena kampungnya pun bukan Mekah, bukan kafir Quraisy. Kalau ketahuan mungkin dipenjarakan, kalau ketahuan mungkin disiksa, kalau ketahuan mungkin dikasih ancaman dan lain sebagainya, macam-macam. Akhirnya Rasulullah mendakwahkan iman dan Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Sebulan iman seperti ini, jangan menyembah berhala. Allah Allah ada. Kemudian kita disuruh silaturahmi, disuruh berbagus. Semua disampaikan Rasulullah secara sirat. Ada yang beriman waktu itu dan banyak ternyata sebahagian yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, di antara sirat itu kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau beriman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Bilal, Sayyidina Zaid dan banyak lagi sahabat-sahabat yang beriman waktu itu. Itu pun masih sir, sembunyi. Nah. Sampai Rasulullah mendapatkan izin untuk mengajak orang-orang beriman secara jahran, terang-terangan. Akhirnya tersebarlah di kampung Mekah, di kota Mekah, terdengar oleh pemimpin-pemimpin Quraisy bahwa Rasulullah membawa agama yang hanyar, bahasanya, bahasa buannya dulu, karena agama mereka dulu agama menyembah berhala, patung. Makanya dulu antara Safa dan Marwah yang waktu haji itu, Safa dan Marwah ketika sa'i, di situ penuh dengan berhala-berhala antara situ. Dulu mereka orang-orang kafir Quraisy, orang Mekah menyembah berhala. Akhirnya Rasulullah membawa agama yang bujur, menyembah Allah Ta'ala, mereka tidak terima. Kebetulan awal yang beriman dengan Rasulullah di kota Mekah itu yang disebutkan orang-orang budak dan orang-orang yang masakin, yang miskin-miskin. Jadi pertama yang kebanyakan yang beriman dengan Rasulullah, orang miskin kebanyakannya dan orang budak. Yang sugih ada juga kah? Ada. Yang merdeka ada juga kah? Ada. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, awal yang beriman dengan Rasulullah, sugih banget sini. Toko sidin berapa buting waktu itu? Sugih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuman seikung sidin aja. Kebanyakannya yang lainnya itu orang susah dan budak-budak. Nah kebetulan ketika orang-orang kafir Quraisy bebuhan Mekah karena kampung negara-negara mereka yang ngatur, akhirnya siapa yang beriman dengan Rasulullah maka disiksa, disuruh lagi meninggalkan iman itu, disuruh lagi menyembah berhala seperti dulu. Nah siapa yang diantara disiksa, diantaranya ada sebahagiannya Bilal bin Rabah, kemudian Yasir, kemudian anak beliau Ammar, kemudian mamak beliau Sumayyah, kemudian diantaranya ada yang bernama Suhaib, dan banyak lagi orang-orang yang disiksa waktu itu ketika mereka di Mekah gara-gara apa? Gara-gara beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat ketika beliau mau berhijrah, karena hijrah ini pikiran yang timbul dari Rasulullah, kenapa disuruh berhijrah? Karena Nabi Muhammad mengkhawatirkan para sahabat. Karena para sahabat waktu itu disiksa, dihina, dicaci maki macam-macam. Lalu Rasulullah pengennya mereka keluar dari kota Mekah supaya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa lagi menyiksa mereka. Nah, diperintahkanlah sebahagian sahabat ini hijrah. Hijrah yang pertama itu ke kampung Habasyah. Di Habasyah. Itu bahasa kerennya dengar dulu. Negara ada Antiokhia atau Ethiopia. Apa? Siapa yang tahu? Ento apa? Ah, mungkin itu. Ethiopia atau apa tuh? Itu lagi Habasyah yang di kampung kita ini, yang ngarannya wah ini. Dulu ngarannya Habasyah. Bian tulisnya di internet itulah Ento bernamanya gitu. Kalau timbul ada ngaran kampung berarti itu ngaran kota. Kesana dulu ke Habasyah. Cuman ternyata Rasulullah sebahagian sahabat pergi ke Habasyah. Sebahagian sahabat masih tertinggal, ada masih di kota Mekah yang masih disiksa oleh orang kafir-kafir Quraisy. Ternyata Rasulullah memerintahkan lagi mereka-mereka ini agar berpindah lagi, berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Rasulullah memerintahkan sahabat disuruh berdahulu hijrah ke sana karena sahabat yang paling banyak disiksa. Rasulullah mereka mau menyiksa Rasulullah karena beriman, Rasulullah karena membawa agama yang bujur, sama tidak sama dengan agama mereka. Mereka hendak menyakiti Rasulullah tapi tidak mampu karena ada backingan belakang. Backingan sidin Sayyidina Abi Thalib, paman sidin.
Nah, Syed Abi Thalib beliau itu punya keluarga yang sangat ganal, bahkan beliau mempunyai perkampungan khusus dinamakan perkampungan Abi Thalib. Sehingga orang-orang kafir hendak menyiksa Rasulullah, terang-terangan hendak membunuh bahkan Rasulullah, berpikir dua kali. Karena yang membela paman Sinin. Abu Thalib itu luar biasa membela benar lawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai yang sejarah yang sering kita dengar, orang-orang Quraisy ini datang kepada Rasulullah. Datang kepada Abi Thalib, paman Rasulullah. Ya Abi Thalib, itu kemanakan ikan? Kemanakanmu itu bawa agama yang baru, yang hanya yang kada sesuai lawan agama nenek moyang kita. Padahal agamanya bujur, tidak ada yang melebihi kebenaran agama Islam yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita. Di orang Quraisy, kami hendak menyiksa keponakan engkau Muhammad itu, kami tidak enak sama engkau, ada ikam. Kada nyaman kami, kita ini berkawan benar, kita ini apa, bahasa Banjarnya semua selior, berkeluarga benar, seperjuangan, karena paman Rasulullah itu orang besar di kalangan Quraisy. Pimpinan-pimpinan Quraisy pun mereka kalau hendak apa-apa bisa terkadang musyawarahnya lawan paman Rasulullah. Ujar Abi Thalib, kenai artinya aku memandiri keponakanku, kalau pina kemungkinan dia mau berhenti untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Akhirnya pada suatu saat pulanglah orang-orang ini, orang-orang Quraisy itu kumpulan kepala Quraisy sudah yang hebat-hebatnya datang kepada ke rumah Abu Thalib, karena kada kawa memerintahkan Rasulullah untuk berhenti, Rasulullah tidak mau. Akhirnya ke pamannya. Datang Rasulullah kepada paman beliau Abu Thalib. Lalu Abu Thalib berpandir berbicara lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujahidin, hai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, pimpinan-pimpinan ini kada gampangan, ini pimpinan yang datang bukan orang biasa, pimpinan yang mengatur negara. Pimpinan-pimpinan Quraisy dia datang kepadaku dan mereka meminta agar aku berbicara kepada engkau supaya engkau berhenti untuk mengajak orang masuk Islam, supaya engkau berhenti untuk membawa iman. Akhirnya waktu, ternyata Rasulullah pas mendengar ucapan Abi Thalib sedih. Sidin kira Abi Thalib ini kada hakun lagi melawankan Sidin, tidak mau lagi membela Rasulullah, perkira Rasulullah seperti itu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, ya Ami, hai paman, andai jadikan matahari itu diandak di tangan kanan ulun, bulan diandak diletakkan di tangan kiri, mataraktu hadal amra, aku tidak akan meninggalkan untuk mengajak manusia beriman. Setelah mendengar perkataan itu Abi Thalib, dan Rasulullah langsung berdiri ketika itu karena beliau sedih, dikira Abi Thalib ini tidak lagi membela Rasulullah. Berdiri Rasulullah, berdiri mau meninggalkan Abi Thalib. Kemudian tatkala beliau berdiri itu dalam keadaan berlinang air mata sini, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih, dikira Sidin Abi Thalib kada lagi membela, karena pembela yang paling kuat paman Sidin waktu itu. Tidak ada yang membela yang paling kuat di zaman itu selain paman Sidin waktu itu. Menangis Sidin. Berjalan. Setelah berjalan beberapa langkah, memanggillah Abi Thalib ini, ya Muhammad, hai keponakanku, kerjakan apa yang kau mau. Apa yang kau mau kerjakan, Jasidin, dan aku akan terus membela engkau. Mendengar perkataan seperti itu, maka gembiralah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abi Thalib membela Rasulullah mati-matian. Sampai dalam sejarah, Sidin itu dikurung di pertanahan punya Sidin, Syekh Abi Thalib, itu selama 3 tahun. Jadi kada boleh masuk perbatasan. Jadi Sidin mempunyai tanah perkampungan itu, keluar daripada pagar itu tidak boleh oleh orang-orang Quraisy. Semua Rasulullah, Abu Thalib, bahkan bini Sidin Sayyidah Khadijah, keluarga-keluarga yang beriman, keluarga Sidin masuk situ semua. Tidak ada makanan yang masuk, dilarang, negara melarang. Tidak boleh siapapun yang membawa jualan makanan ke kampung perkampungan Abu Thalib. Tidak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang masuk. Berapa mereka bertahan? 3 tahun. Ini hanya mukaddimah, permulaan hijrahnya Rasulullah. Kayak itu ceritanya. Luar biasa perjuangan. Perjuangan demi siapa? Ya demi kita-kita ini. Ya demi Islam yang disampaikan, demi iman yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun berjalan. Setelah 3 tahun baru bisa keluar kampung.
Kita andai biar bayanglah kita di Alkomar ini. Andai di Pompes Alkomar ini 3 tahun kada boleh keluar. Adalah santri yang tahan. Santri yang tahan 3 tahun kada keluar. Kira dia yang tahan ya? Itu mereka tuh 3 tahun makanan kada masuk, minuman kada masuk. Ulun guru artinya biar makanan masuk juga, minuman masuk juga 3 tahun kada sanggup. Itu terus 3 tahun. Ya Allah. Demi kita-kita semua sebenarnya. Demi kita-kita umat di sini. Kemudian itu sahabat pas ketika sebahagian diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, kan Rasulullah masih di Mekah. Bekengan sini masih kuat Abi Thalib. Masih kada kawa apa namanya menyiksa yang keterlaluan. Cuman siksaan demi siksaan Rasulullah alami. Cuman yang keterlaluan itu kada kawa. Nah, ada bernama Suhaib sahabat ini, beliau di kota Mekah, beliau ini pendatang, orang baru bahasanya, selain asli Mekah. Pendatang dari kampung lain datang ke Mekah. Ternyata mendengar kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang benar, beriman sidin. Di kota Mekah, beliau bekerja berdagang dengan pekerjaan yang halal, berjualan. Berdagang ini kan paling halal benar. Halal. Asal bujur aja lah. Berjualan. Riba kada, penjualan yang halal. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada dua gawian pekerjaan yang paling baik, dua penting. Satu yang pertama mereka bilang yang pertama itu ziraah, berkebun. Itu gawian yang bagus. Yang kedua tijarah, berdagang. Sehingga sahabat Rasulullah itu terbagi dua, orang-orang Mekah kebanyakannya berkebun, orang-orang Madinah kebanyakannya berdagang. Setelah Suhaib ini beliau berdagang di kota Mekah dan ternyata laku dagangannya berkah, sugih, kaya sini. Banyak harta orang-orang Mekah sini dapatkan karena dapat harta yang halal berdagang sini. Nah, ketika disuruh hijrah oleh Rasulullah SAW, sidin bawa harta tadi. Sidin bawa hartanya untuk hijrah ke Madinah, mungkin dengan harta tadi bisa membantu Rasulullah dakwah jannah di sana. Akhirnya beliau pergilah dengan tonggangan kendaraannya, pergi membawa hartanya. Di tengah jalan disekat orang kafir Quraisy, dihadang oleh bukan kafir Quraisy, dihadang. Oh ya Suhaib, hai Suhaib, ikam engkau ketika datang dari kampung engkau masuk ke kampung kami, ke negara kami, negeri Mekah, dalam keadaan fakir, kada berduit. Kam pertama datang ke sini kada berduit. Baik itu ikam begawi-begawi di kampung kami ini, sugih ikam, berduit ikam. Habis itu setelah engkau kaya, dengan enaknya engkau mau membawa harta engkau ini ke kota Madinah. Padahal kan harta sidin yang halal, harta halal kemana aja kita bawa, kada apa-apa. Karena harta kita halal, nah kemanakah kita bawa, kada apa-apa. Cuman gara-gara zalimnya orang kafir Quraisy, sekarang kembalikan harta kami. Kami melarang engkau ini untuk berhijrah ke kota Madinah. Engkau boleh menghabiskan hartamu ini, cuman habiskan di kota kami, kota Mekah. Kalau engkau mau hijrah, kami akan melarang. Tidak boleh engkau hijrah membawa harta ini, karena harta ini kami, engkau dapatkan di kota kami, di kota Mekah. Akhirnya kata Suhaib, apa? Ujar Suhaib, ini harta aku ini. Kalau aku tinggal, kalau aku berikan semuanya, banyak harta sidin lah, kada sedikit aja, mau sedikit kada disebutkan dalam sejarah, banyak sidin sampai-sampai sebutkan dalam sejarah. Kata sidin amunnya artinya, jikalau harta ini aku tinggal semuanya ini, tapi dengan syarat izinkan aku untuk pergi hijrah ke Madinah, jangan dihalang-halangi, jangan di hadang di tengah jalan, jangan dilarang aku untuk hijrah. Orang-orang kafir Quraisy, kata kafir Quraisy sudah, karena yang permasalahan harta. Kalau engkau nya ini silahkan pergi ke Madinah, silahkan kau pergi ke Madinah. Kalau harta, yang penting harta ikam tinggal lo. Akhirnya apa dalam pikiran sahabat nih? Sahabat berpikir, harta, kata sahabat, tawa pulang dicari. Harta kada dibawa mati. Harta mungkin sekarang milik kita, nanti bisa milik orang lain. Harta kalau kada benar-benar kita menggunakan, bukan jadi
pahala, bukan jadi manfaat, bisa jadi bala dan jadi mudarat kalau kita kada bisa menggunakan. Akhirnya beliau pikirkan, yang penting ke kota Madinah, aku bisa berhijrah di Madinah, bisa bebas beribadah, bebas iman, bebas Islam, harta biar habis. Akhirnya beliau julung, beliau kasih semua hartanya dan beliau pergi ke kota Madinah tanpa membawa harta sedikit pun. Orang sugi, bahasa kita ini miliaran, miliaran hartanya dikasih lawan orang kafir Quraisy. Yang penting beliaunya bisa berhijrah ke kota Madinah yang nanti akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, perjuangan harta diperjuangkan oleh sahabat. Nah, kita pun seperti itu juga. Seperti itu, kada bisa banyak sedikit barang, ada harta kita yang keluar. Ada. Nah, kita jangan mengira-ngira apa namanya pimpinan pesantren atau guru-guru yang ada di pesantren. Kita jangan mengira mereka-mereka itu cuma membina, mereka-mereka cuma mengajar. Kada, mereka ada mengorbankan harta. Harta mereka terkadang ratib itu apa namanya honor yang ada di pesantren itu terkadang bisa kada cukup. Dari segi itu mereka ada juga menyisihkan terkadang hartanya sedikit. Kenapa? Karena mereka mengikuti para sahabat dulunya mengorbankan hartanya. Apalagi orang-orang yang sugi-sugi itu. Orang-orang yang sugi-sugi yang ada duitnya, yang ada lebihannya. Hartanya yang dipentingkan, lihat hartanya diperjuangkan. Yang penting iman bisa tambah, yang penting Islam bisa tambah, yang penting harta aku akan bermanfaat. Apalagi andai ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan musola, pembangunan majelis-majelisan, maka harta sebisa mungkin, harta sekawanya kita, harta seadanya kita sumbangkan. Kita anggap ringan untuk menyumbang harta itu, kita anggap ringan kita mengorbankan harta, yang penting dapat pahala. Yang penting itu kita mengumpati sahabat, dia mereka memperjuangkan hartanya biar habis tapi demi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta kita yang kita sumbangkan untuk gasan masjid, pesantren atau gasan apa namanya acara-acara Islami, itu hakikatnya kita mendapatkan pahala yang bisa nantinya dengan pahala itu kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah kita bersama dekat dengan beliau atau satu kedudukan sama beliau atau di dalam jumlah mereka-mereka orang soleh yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Suhaib tadi, dia mengorbankan hartanya rela demi apa? Demi bersama Rasulullah. Kita pun sama untuk zaman ini. Sedikit apa? Sedikit kah? Banyak kah? Berapakah nilainya kalau ada harta yang kita gunakan untuk Islami? Untuk agama. Maka ketahuilah kita mengorbankan harta kita itu untuk bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kada kawa banyak sedikit. Yang kawa banyak, yang kawa lagi banyak tambahi. Lagi banyak makin bagus. Makin ganal pahalanya. Kemudian di antara sahabat umat jam. Di antara sahabat ada yang mengorbankan anak istrinya. Di antara sahabat mengorbankan suami. Nah, ada tiga beranak, abahnya, mamanya, anaknya, suaminya, istrinya, anak-anak. Dia mau berhijrah. Ternyata ketika mau berhijrah mulai Mekah ke Madinah, ada yang menjaga lagi orang-orang kafir Quraisy tengah jalan. Karena orang kafir Quraisy tidak ingin orang-orang yang beriman dengan Rasulullah keluar dari kota Mekah. Kenapa? Karena bila keluar dari kota Mekah, mereka tidak bisa lagi untuk menyiksa mereka-mereka itu, tidak bisa lagi untuk mengembalikan menyembah berhala lagi. Akhirnya yang tiga beranak ini mau hijrah ke kota Madinah. Ternyata dihalang oleh orang-orang Quraisy. Kalian tidak bisa berhijrah. Kalian harus tetap di Mekah. Akhirnya yang suami, karena dia bukan asli Mekah, diperbolehkan sama mereka. Tapi bini Sidin orang Mekah. Bini Sidin. Akhirnya ujar orang Quraisy, kalau engkau mau hijrah, silakan hijrah. Tinggalkan, silahkan tinggalkan kota Mekah, serahkan engkau pergi ke Madinah. Tapi istrimu ini bangsa kami,
istrimu ini asli kampung kami, asli Mekah. Anaknya ini engkau boleh pergi, tapi tinggal istrimu, tinggal anakmu. Dikira orang Quraisy yang suami tadi, tatkala disuruh meninggal istri, disuruh meninggal anak, dikira tidak jadi hijrah. Ah, ternyata iman suami tadi lebih memilih mempertahankan imannya, mempertahankan Islamnya, lebih memilih bersama Rasulullah daripada bersama istri dan anaknya. Akhirnya apa? Hijrahlah beliau sendirian, meninggalkan istri dan anaknya. Anaknya pun, anak istrinya pun sebenarnya mau ikut juga hijrah, tapi karena dihalang-halangi orang-orang kafir Quraisy nggak bisa hijrah. Nah, akhirnya hijrah sendirian beliau. Datanglah lagi keluarga laki-laki itu, keluarga suami itu yang masih kafir, mereka-mereka itu datang ke ibu dan anak tadi. Apa yang mereka lakukan? Kata mereka, ini anak keturunan keluarga kami. Karena kan anak itu dinisbatkan kepada ayah. Ayah dinisbatkan. Makanya biasanya para habaib dinisbatkan kepada abah. Bilangnya abahnya As-Segab, mamanya Al-Habasyi, maka gelarnya dia menjadi As-Segab. Melihat kepada bapak. Terkadang keluarga bapak ini yang lebih berhak untuk anak. Datanglah keluarga ayah tadi mengambil anak. Ini anak ini dari keluarga kami. Kami tidak membiarkan dibawa oleh ibunya. Akhirnya diambil anaknya dan terpisah tiga orang. Gara-gara apa itu? Gara-gara mempertahankan hijrah. Gara-gara mempertahankan iman Islamnya supaya aman ke sana, ke kota Madinah. Terpisah bertiga beranak. Selama berapa itu yang ibu ini, yang mama, biasanya yang mama ini, kan mempunyai sifat kasih sayang, rahmah, keingatan non laki, keingatan non anak, itu yang mama dia. Menangis begini sendiri. Menangis berapa di dalam sejarah? Selama satu tahun beliau menangis. Satu tahun. Kalau keingatan anak dan suaminya yang sudah hijrah, beliau dalam keadaan beriman waktu itu, beriman. Keingatan suami dan anaknya menangis. Setelah satu tahun, baru ada izin dikumpulkan anaknya, dan singkat ceritanya berkumpul sama anaknya, dan beliau hijrah mendatangi lagi Sidin ke Madinah, berdua berenang ke sana. Akhirnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Madinah. Nah, ringkasnya, intinya hikmah yang ada di situ, mereka rela mengorbankan suami tapi demi untuk berhijrah nanti. Mereka rela mengorbankan terpisah lawan anak. Itu dulunya tidak tahu sampai kapan terpisah itu. Untung Allah Ta'ala takdirkan cuma satu tahun. Nah, terpisah tiga anak ini demi mempertahankan iman dan Islamnya. Itu salah satu sahabat, perjuangannya luar biasa. Luar biasa perjuangan mereka-mereka yang untuk berhijrah. Kalau kita lihat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah orang-orang kafir Quraisy melihat para sahabat satu persatu berhijrah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah, piling orang-orang Quraisy mengatakan bahwa sebentar lagi nih Nabi Muhammad nih, sebentar lagi Muhammad ini dia pun kira-kira juga akan berpindah dari kota Mekah meninggalkan ke kota Madinah. Akhirnya mereka bermusyawarah. Tatuha-tuha kampungnya, pimpinan-pimpinan bubuhan Quraisy itu, orang kafirnya bermusyawarah. Musyawarahnya apa? Bermusyawarah bagaimana caranya membunuh tuh Muhammad. Itu yang dimusyawarahkan. Nah, biar kada gampang kan, ini negara-negara yang memusuhi itu. Negara yang memusuhi. Berkumpulan sudah, cari kayak apa caranya membunuh itu. Membunuh Muhammad itu. Supaya apa? Supaya tidak bisa lagi dia untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya, mereka berpendapat, ujar sebahagian, ada yang bilang, bagaimana kalau Muhammad kita culik, kemudian kita kurung di satu ruangan, setelah itu kita biarkan dia di ruangan itu, dan dia tidak bisa lagi mengajak orang-orang untuk masuk Islam dan beriman. Jadi sebahagian orang-orang situ yang hadir di permusyawarahan, ini permusyawarahan ini permusyawarahan yang jahat luar biasa. Tidak ada permusyawarahan yang lebih jahat daripada itu. Yang dimusyawarahkan tidak membunuh Rasulullah, ada gampangan. Itu yang dimusyawarahkan, kayak apa caranya yang paling bagus yang dicari itu. Akhirnya kata mereka itu pendapat yang kurang bagus. Kenapa? Itu kan Muhammad Rasulullah itu
Muhammad itu, mereka menyebutnya Muhammad, Muhammadnya lah. Muhammad itu kata mereka, dia punya mujizat. Mujizat. Kalau kita kurung dia, kalau kita tahan dia di dalam satu ruangan, maka ruangan itu nanti akan terbuka sendirinya dan Muhammad akan keluar. Itu tidak bagus pendapat itu. Nah, akhirnya cari lagi pendapat yang kedua. Bagaimana kalau Muhammad itu kita usir dari kota Mekah, diusir? Akhirnya ujar Rasulullah, ujar orang yang di dalam situ, ini pendapat yang kada bagus. Karena menurut Rasulullah diusir memang itu yang kehendaknya. Supaya kalau diusir ke kampung lain, nanti dia berdakwah di kampung lain, dia banyak orang beriman sama dia, kemudian orang-orang yang banyak beriman itu akan menyerang ke kampung Mekah ini. Dan ternyata terjadi seperti itu. Akhirnya pendapat yang terakhir, kada salah itu pendapatnya Abu Jahal itu. Pendapat yang terakhir. Nah, kita kumpulkan orang-orang yang jagau-jagau, yang tacut-tacut, kita kumpulkan. Kita ini bisi beberapa suku nih. Kita kumpulkan yang tacut-tacutnya. Kita julungi satu tacut itu pedang. Tacut ini jago pukul. Tacut bahasa itu. Wallah alam, jago pukul itu apa bahasanya? Apa? Preman kah? Preman, lo jago pukul, pokoknya yang orang yang harat, yang bila menimpas itu kada tahu lubut. Ini ada juga yang harat-haratan. Kisahnya aja yang bawa parang kenal panjang, menimpas orang lubut. Kisahnya aja itu. Ini harat sudah, yang sudah berkelahi pernah, yang sudah pernah bahkan sebagian membunuh orang. Pengalaman sudah. Pengalaman. Kada yang hanyar pemain hanyar, kada. Pengalaman sudah. Dipilihlah beberapa suku itu, puluhan orang waktu itu dipilih, diberikan pedang satu persatu, pedang yang sudah basah, selain pedang tumpul, kan? Basah sudah, kertas kayak ini kalau dianuakan langsung rabit, ini aja, kayak leding gelit. Nah, landap sudah, sekali timpas aja mungkin sudah bahaya. Nah, kenapa mereka pilih? Sukunya terbagi-bagi, ada suku ini. Kalau suku itu kan ya kita ini, ada orang-orang Madura, Banjar, itu namanya suku. Jadi orang Arab tuh sukunya banyak juga. Dipilih suku ini. Supaya apa? Supaya kalaunya kata mereka bilangnya Nabi Muhammad keluar dari rumah, maka orang yang berkumpul tadi sekitar 10-an lebih, kurang lebih 10 orang. Yang 10 tadi langsung semuanya menimpas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 orang ini bingung nanti Abi Thalib hendak meminta qisas sama siapa? Tidak mampu Abi Thalib itu untuk membalas dendam karena orangnya 10 suku. Kada mampu. Amun dikalau satu orang yang membunuh satu suku, maka Abu Thalib itu dia bisa akan balas dendam, bisa. Karena Abu Thalib pun sukunya ganal. Nah, dipilihlah seperti itu fikrah yang terakhir. Kata mereka apa? Kata mereka ini pendapat yang sangat bagus. Ternyata yang mengatakan pendapat yang sangat bagus itu ternyata Syekhun Najdi. Itu Syekhun Najdi itu iblis yang menyerupa manusia waktu itu. Iblis menyerupa manusia ikut juga hadir bermusyawarah waktu itu. Kayak orang-orang lah duduk lawan iblis. Satu majelis lawan iblis. Ya Allah. Siapa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waliyadu billah. Kita banyak-banyak duduk lawan orang soleh aja. Duduk lawan orang soleh, duduk lawan majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu. Situ yang dicari. Nah, ternyata Rasulullah waktu malam, biasanya Rasulullah ini kan subuh sidin keluar dari rumah tuh. Rutinan sidin ke masjid. Sembahyang di masjid, pasti keluar pasti, kecuali sidin garing syaratul maut. Kada keluar sidin. Pasti sudah. Rutinan sidin di rumah, keluar ke masjid. Waktu itu yang 10 ini kan menghadang sudah. Rasulullah masih di dalam menunggu kapan untuk waktu yang tepat keluar. Karena bilangnya Rasulullah keluar nih, 10 orang, puluhan orang ini sudah menjaga di luar, hendak menghantam Rasulullah SAW. Ternyata ada perintah dari malaikat supaya Rasulullah meninggalkan keluar dari rumahnya, dan Rasulullah panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat sidin. Tempat tidur Rasulullah khusus tempatnya disuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib guring di situ. Menempati tempat itu dijulungi sidin selimut Rasulullah, dan imam terkenal, orang tahu bahwasanya itu selimut Rasulullah, biasanya yang dipakai sidin guring. Itu menunjukkan bahwasanya orang dulu tuh bisi selimut kada banyak. Tahu ini selimutnya. Namun kita ngalih, selimut kita aja bisa kada pinandu karena kita 4-5 selimut. Kalau itu kada banyak, para sahabat, para Rasulullah kada banyak. Setelah itu
keluarlah. Pas Rasulullah keluar, ternyata Allah Ta'ala berikan yang 10 tadi, Allah Ta'ala jadikan mereka itu mengantuk, semua mengantuk, mengantukan. Karena sadar lagi sudah, ada sadar lagi Rasulullah itu keluar. Wajahana min ba'dih adim saddan wa min khalfihin saddan. Tau isyainahum fahum lah yubsirun. Pas keluar Rasulullah itu dalam keadaan santai sih, karena orang yang bertawakalnya luar biasa, santai keluarnya. Sekalipun musuh nih mengikuti pedang masing-masing di luar nih jagau-jagau semuanya, jagau-jagau semuanya. Rasulullah keluar dengan tenang. Apakah Rasulullah ketika itu langsung keluar? Kada. Buka sidin kada. Kada buka sidin. Kada buka. Cuman keluar juga berikhtiar. Cuman kada buka kada. Kada lari. Si beliau ambillah tanah, beliau taruh di kepala masing-masing itu. Saking kuatnya tawakal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat musuh sudah terguring gitu, kita lari sudah. Sekencang-kencangnya gitu. Tembulu, kesempatan. Musuh sudah tidur, ayo lari. Kalau ini kada, tidak, Rasulullah mengambil tanah, ditaruh kepada ke kepala masing-masing. Setelah keluar Rasulullah berjalan, beliau lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini itu pun Masya Allah ceritanya. Pertama Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu luar biasa. Keluar lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah mereka terbangun, Rasulullah tengah perjalanan. Nah, setelah itu mereka bangunlah mereka ini. Setelah bangun melihati satu persatu sama kawannya, ketawa. Kenapa itu ada tanah di kepala ikam? Jadi kawannya pulang, sama di kepala ikam pun ada juga tanah. Akhirnya, ini mungkin Muhammad yang menaruh ini. Coba kita lihat, kita cek dalam rumahnya, apakah Muhammad masih ada? Setelah dilihat, ada orang tidur masih memakai selimut itu. Ternyata itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berbondong-bondonglah 10 orang tadi, sekitar 10-an itu masuk ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biiznillah dengan takdir Allah Ta'ala, mereka kada langsung menghantam lawan parangnya, kan parang sudah siap. Andai langsung mereka timpas, enggak bahasa anunya apa? Bahasa Indonesianya apa timpas tuh? Bacok kah? Tebas ya. Ya kan langsung ditebasnya anu tadi. Yang orang tidur tadi, maka yang mati syahid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebenarnya pas waktu tidur di situ sidin mengorbankan nyawanya. Wani demi apa? Yang penting Nabi Muhammad bisa berhijrah. Biar aku mati, bahasa kitanya gitu. Biar aku meninggal, biar aku mati, yang penting Rasulullah aman. Daripada serangan musuh-musuh. Ini perjuangan sahabat. Sahabat perjuangannya Masya Allah. Oleh karenanya tidak ada orang yang bisa melebihi magam sahabat. Tidak ada. Sangat galil adab, kada beradab orang yang membenci sahabat. Kada beradab, kada tahu dalam sejarah. Tidak mengetahui perjuangan yang diperjuangkan mereka sehingga berani mengucapkan kata-kata yang tidak bagus dalam sahabat. Itu orang-orang yang tidak beradab tuh wani lawan sahabat. Perjuangannya lebih besar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah di tengah perjalanan dan orang-orang kafir membuka selimut tadi. Setelah dilihati sekalinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bingunglah mereka lalu bertanya, mana Rasulullah? Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah adri kada tahu. Jadi dengan santainya Sayyidina menjawab, kada tahu ke mana Rasulullah. Karena boleh berdusta, kalau ada orang nyawa orang terancam boleh kita berdusta. Jadi jangan kisah jujur lah. Ada sebahagian jujur itu diwajibkan kita untuk berdusta terkadang. Cuman jangan anu juga, jangan dusta-dusta terus. Ini sebahagian keadaan aja. Artinya kawan hendak terbunuh, ada orang hendak bunuh kawan, disimpan di rumah kita. Dicarinya mana si bulan, padahal di rumah kita. Kita padahkan, saya tidak tahu. Enggak tahu. Itu hukumnya tidak berdosa, bahkan berpahala dia melindungi temannya. Pergilah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terkabarlah, sudah tersebar kabarnya di kota Mekah itu bahwasanya Rasulullah pergi dan lolos. Rasulullah pergi dan lolos, tidak ada lagi di tempat tidurnya, tidak ada lagi di rumahnya, dan sudah pergi di perjalanan meninggalkan kota Mekah. Akhirnya apa kata orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy? Akhirnya apa? Diolahlah sayembara.
Sayembara. Sayembara ini berhancap-hancapan mencari siapa yang pertama dapat itu yang dapat hadiah. Sayembaranya apa? Siapa yang dapatkan Muhammad hidup atau mati? Kami beri hadiah. Kan orang sugih buat namanya. Negara yang mendanainya banyak. Dari segi kepala-kepala itu sugih-sugih orangnya banyak bisa ontak. Siapa yang dapatkan Muhammad itu kami beri 100 ontak. 100 ekor unta. Unta itu kalau kita kalikan satunya aja 50 juta kalau lah. Itu kalau 100 itu sekitar 5M. 4M 5M. Bayangkan hadiahnya kenal gitu. Kenal. 4 sampai 5M hadiahnya. Yang kawak mendapatkan Muhammad hidup atau mati kami beri 4 sampai 5M. Duitnya. Nah, apa dapat hubungan Mekah itu? Tumbur semua. Semua mencari ilmu Rasulullah. Semuanya hendak mendapatkan Rasulullah. Artinya Rasulullah kan waktu itu terancam. Apa sih? Nyawa sih terancam waktu itu. Karena sidin hijrah lawan sidin Abu Bakar sedik. Terancam nyawa baginda Rasulullah SAW. Maka orang-orang itu mencari semua mengharapkan unta itu. Mengharapkan 4 sampai 5M itu duitnya. Ah, gimana? Kita aja disuruh mencari anda kata. Siapa yang mencari si anu aja kalau dapat kalau dapat hidup atau mati kami beri 4 sampai 5M, ah, cari benar. Cari benar bisa. Ah? Itu pemerintahnya yang memerintahkan itu. Nah, orang banyak orang sini ada kata, orang sini. Siapa yang kau mencari? Siapa? Syarif. Siapa yang kau mencari Syarif? Benar kata, hidup atau mati kami beri hadiah 4 sampai 5M. Kira-kira berabur kita mencari. Hadiahnya itu. Siang malam mencari terus sampai dapat. Cari terus kemana bukanya, kemana larinya. Cari terus. Jadi Rasulullah dicari orang, dicari, terancam nyawa sidin, terancam itu. Demi apa? Ya demi membawa perjuangan, membawa iman lawan Islam tuh supaya sampai lawan kita. Di tengah perjalanan sidin, tengah perjalanan sidin Abu Bakar Siddiq lawan Nabi Muhammad berdua-duaan. Luar biasa, ada yang dalal petunjuk jalan tuh. Petunjuk jalan, cuman tuh karena dianggap Rasulullah lawan sidin Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang sidin gawi pas lawan Rasulullah? Di tengah perjalanan Sayyidina Abu Bakar ini terkadang sidin berjalan di depan. Terkadang berjalan di belakang Rasulullah. Terkadang berjalan di sebelah kanan Rasulullah. Terkadang berjalan di sebelah kiri. Nah, Rasulullah bingung, kenapa ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih? Hah? Temakan apa sidin ini jadi Mbah Nu ke muka, Mbah Nu ke belakang, Mbah Nu ke kanan, Mbah Nu ke kiri. Kenapa ini? Ditakuni lawan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau aku lihat berjalan terkadang di depan, belakang, kiri kanan? Kada istiqomah jalannya. Kalau di muka harusnya di muka aja, kan kalau di belakang Rasulullah di belakang aja. Akhirnya jawaban sini apa? Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, saya tatkala ulun tatkala berjalan di depan itu ada feeling, perasaan. Perasaan ada musuh yang datang lewat depan. Yang mau menyerang pian ya Rasulullah. Sehingga ulun pasang badan di depan, kalau ada serangan dari depan yang awal kena serangan tuh ulun ya Rasulullah. Setelah berjalan beberapa lama ada lagi perasaan nih mungkin musuh ini datang dari belakang nih. Maka ulun berpindah ke belakang. Terkadang ulun berpikir ada musuh serangan dari kanan, maka ulun ke kanan. Kalau ada pemikiran ulun musuh serangan dari kiri, maka ulun ke kiri. Sehingga ya Rasulullah, awal orang yang kena serangan itu ulun, dan ulun kada apa-apa meninggal. Ulun kada apa-apa mati. Saya tidak apa-apa mati ya Rasulullah. Yang penting engkau bisa berhijrah ke kota Madinah untuk menyambung dakwah, untuk menyambung menyampaikan iman dan Islam kepada ummah-ummah selanjutnya. Mengorbankan harta sidin, bahkan sidin korbankan, jiwa sidin pun sidin korbankan. Amun yang meninggal ulun ya Rasulullah hadinya. Karena orang-orang kafir Quraisy kan menjanjikan seperti itu. Hidupkah matikah? Ah kan bahaya. Kalau bin ada yang melihat Rasulullah sudah bawa tumbak, bawa panah, mau mana Rasulullah? Hidup mati sama aja mendapatkan 100 unta. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pasang badan waktu itu. Jadi ulun dibuka di kanan, di kiri, di belakang. Supaya apa? Awal kena serangan tuh ulun ya Rasulullah. Ya Rasulullah.
sampai ini berjalan di kota di perjalanan itu kemudian terus bersembunyi menghilangkan jejak kan ke goha itu sidin menghilangkan jejak goha apa ayo santri goha apa goha apa goha Hira itu tempat turunnya wahyu goha apa Saur goha Saur sampai wahyu ini masih ada di ziarahi goha Saur tinggi benar tinggi jelah, ulun masih belum juga jelah. Doakan dia mudah-mudahan kau ziarah ke sana. Tinggi, tinggi benar ke sana di Gua Sur. Nah, itu Sayyidah Asma hamil 9 bulan, 9 bulan, Sidin naik beberapa kali ke sana. Sidin Asma. Itu pun demi cinta Sidin lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ujar kisah orang, bilanya naik ke sana, turun itu manggahnya luar biasa. Bahkan beberapa kali bemandak dulu baru bisa ke atas. Itu sudah ada jalannya ini, tangga-tangganya. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siddiq itu karena ada jalannya, karena ada tangganya sehingga sini naik melewati batu-batu. Makanya di dalam sejarah Rasulullah dilihat awak sidin nih, awak sidin kaki sidin tuh banyak terkena entah kena batu atau kena ranting-ranting kayu. Karena perjalanan malam pada besintar kita HP nyaman ini ada sintarnya sidin perjalanan malam kada melihat dikejar musuh pulang akhirnya Rasulullah beberapa ini awak sidin ini bergurau-gurau bahasa kita gurau-gurau sampai menghilangkan jejak di situ sekitar beberapa hari Rasulullah selesai bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian sidin teruskanlah perjalanan dan akhirnya sampai kota Madinah. Kota Madinah sampai sesudah sidin sampai di kota Madinah sidin banyak orang yang beriman kepada Rasulullah kemudian pada suatu hari dinamakan Fathu Mekah sidin sudah kuat anunya sidin serang orang-orang kafir Mekah kafir Quraisy ada terjadi peperangan antara Muslim, orang-orang Islam, rombongan Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata kalahlah bubuhan kafir Quraisy dan kota Mekah waktu itu sudah dikuasai Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kuasai kota Mekah sampai ini kan kota Mekah itu dikuasai Rasulullah. Nah, apa yang Rasulullah balas lawan orang-orang yang menyiksa Sidin Bahari? Di sini idhabu antum utulaga. Yang hendak bulik, bulik silahkan. Kada bapak, aku kada balas dendam. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu sakitnya Sidin. Begitu perjuangannya Sidin, tapi kada balas dendam. Nah, yang intinya tadi, Sidin rela itu seberataan. Padahal pun Sidin begana di Mekah, itu ayat ada menyebutkan Allah ya'simuka minan nas. Hai Muhammad, Allah yang menjaga engkau daripada gangguan manusia. Ayat. Kada kawa lagi orang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai Sidin hendak berhenti di kota Mekah dan Sidin beribadah sendirian, bisa. Tapi teringat lho kita-kita ini, teringat lho umat-umat ini. Apa yang dibawa umat? Agama apa kena kepada umat? Sehingga Sidin berhijrah ke kota Madinah dengan perjuangan luar biasa, uyuhnya luar biasa, capeknya luar biasa untuk demi menyampaikan Islam dan iman. Sekarang sudah sampai iman dan Islam kepada kita, tinggal kita lagi. Nah, artinya tinggal kita, ayo ingatkan perjuangan Rasulullah. Jangan sia-siakan rukun Islam. Jangan sia-siakan rukun iman. Ingatkan perjuangan Rasulullah. Jangan yang halal kita kerjakan, yang haram jangan berani-berani kita mengerjakan. Kita menghormati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang sidin sampaikan kepada kita, yang sampai ke telinga kita melewati guru-guru, melewati ulama-ulama, terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Demi apa? Demi kita menghormati perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kita menghormati perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau bukan mereka yang memperjuangkan, kada bakalan kita mendapatkan manisnya iman nih, manisnya Islam nih, kita kada bakalan duduk seperti ini, kada bakalan berpatuhan seperti ini, kada bakalan berkenalan seperti ini kita. Kalau bukan iman dan Islam. Berapa kali Rasulullah itu yang berlapar? Berapa kali keluarga Rasulullah berlapar? Berapa kali sahabat yang berlapar? Demi apa? Demi umat setelahnya itu jangan lagi berlapar. Nah, kayaknya kada pernah kita kada makan 3 hari ini. Kada pernah kayaknya 3 hari 3 malam kita kada makan kada minum. Kada pernah. Itu dialami para sahabat. Dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialami keluarga Sidin, dialami semua sudah. Nah, kita ini tinggal nyamannya aja lagi. Cuman
harapan Rasulullah itu ya, harapannya supaya kita bisa bersama Sidin. Sebenarnya itu Sidin yang pertama dalam satu hadis itu, yang pertama rindu itu Sidin. Aku Sidin rindu banget lawan orang-orang, lawan orang-orang yang belum kulihat di umatku ini. Rasulullah yang berharap supaya kita bisa lawan Sidin. Dengan apa kita bisa lawan Sidin? Ya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahab bani, wa man ahab bani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta lawanku ya Rasulullah? Man Siapa yang menghidupkan sunnahku? Siapa yang menghidupkan sunnahku? Artinya yang mengerjakan sunnah-sunnah yang aku sampaikan. Siapa yang mengerjakan pelajaran yang aku ajarkan? Fakat ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Ujar Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat sahabat, dengan berkat hijrah dari mereka dari Mekah ke kota Madinah, mudah-mudahan iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gawian kita, pekerjaan kita mudah-mudahan selalu bertambah untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak berani untuk melangkah kepada satu kemaksiatan, tidak berani untuk melangkah kepada yang diharamkan, tidak berani melangkah kepada yang tidak dianjurkan syariah atau dilarang syariah, dan juga dilarang sunnah atau dilarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena yang saya ini